mempersembahkan. Hai, namaku Pedal Pop. Di duniaku tersimpan banyak es krim berkekuatan dahsyat. Kaum singalah yang pertama menemukan dan menggunakannya untuk perdamaian. Tapi semua berubah ketika Shadow Master datang. Dia mau mencuri semua kekuatan es krim untuk menguasai dunia. Bersama teman-temanku, Leona, Higa Bottom, Kara, Twitch dan Spike, aku akan kalahkan Shadow Master dan selamatkan dunia. Dan petualanganku pun dimulai. Mau raja kek, berani senggol kapalku lagi. Wah. Kenapa kapal ini disebut Phoenix? Ya, Phoenix adalah burung legendaris. Terbuat dari api dan lahir lagi dari abu. Memangnya beneran ada? Kayaknya itu cuma ada di cerita anak-anak deh. Nanti kamu akan tahu lebih banyak. Apa ini? Profesor! Kumbang pengintai! Ada kumbang pengintai! Apa? Oh, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Coba aku lihat. Kumbang? Ini kan hutan. Kumbangnya di mana-mana. Bukan Pedal Pop. Ini kumbang yang lain. Ya ampun, kita harus cepat. Ayo, cepetan anak kampung. Hey, dengar ya. Aku gak akan pergi. Kamu gak ngerti sih. Kumbang itu alat pengintai. Yang artinya, Shadow Master sedang kesini. Apa? Alat pengintai bekerja dengan baik. Ambilkan aku medalinya. Jangan beri ampun. Terima kasih. Kamu enggak apa-apa, Le? Aku enggak apa-apa. Tapi medaliku dicuri. Oh, tidak. Medali itu bukan cuma perhiasan, tapi peta ke tempat-tempat rahasia yang menyimpan es krim dengan kekuatan dahsyat. Peta es krim? Ya. Dan sekarang Shadow Master memegangnya. Dia akan jadi lebih kuat. Ya ampun, semua kacau. Belum tentu. Semalam medali itu menunjukkan penampakan tempat-tempat yang luar biasa. Aku lihat selama berjam-jam. Bisa aku gambarin kok. Oh, bagus. Kita harus secepatnya ke sana sebelum Shadow Master sampai ke tempat es krim. Aku gak bisa pergi. Ini rumahku. Keluarga dan teman-temanku ada di sini. Mereka butuh aku. Pedal Pop, kamu pewaris tahta. Sudah saatnya kamu jalani tanggung jawabmu. Melindungi kita semua. Hanya kamu satu-satunya harapan kami.
Paddle Pop, kadang kita harus penuhi takdir kita, Le. Tapi Bunda, tempatku di sini. Dengan Bunda. Bunda butuh aku di sini. Aku gak bisa. Gircah bagus. Lihat ke dalam hatimu. Rumahmu akan selalu ada di sini. Tapi ada yang lebih membutuhkanmu. Ibumu benar, Le. Jangan lupakan kami. Ingat semua yang kamu pelajari di hutan ini. Profesor, di dalam sana ada baju yang lebih beradab buat si anak kampung. Oke, Leona. Ikut aku, Paddle Pop. Halo? Halo? Paddle Pop? Ada apa, Paddle Pop? Enggak. Ya, enggak apa-apa. Cuman sahabatku, Spike dan Twitch, mereka enggak ngucapin selamat tinggal. Bilang gak ada makanan di sini. Namanya nyoba. Twitch. Spike. Paddle Pop. Soba. Menumpang gelap. Sudahlah, itu nanti saja. Lihat tuh. Wow. Wow. Jadi, kita mau kemana nih? Ya, itu tergantung ingatan Paddle Pop. Ceritakan gambar apa saja yang kamu lihat dari medali itu. Seingatku, aku lihat daratan berwarna kuning dengan pasir yang menggunung sejauh mata memandang. Padang pasir? Tetapi yang mana? Ada banyak padang pasir. Ada lagi petunjuk lain? Di belakangnya ada gunung berbentuk seperti gigi. Gunung Gading. Hah? Itu dia. Gunung Gading. Ya, itu dia. Padang pasir Mirion. Leona, dengar! Arahkan kapal ke barat laut! Barat laut! Leona, makan yuk. Bunda aku bawain roti lapis loh buat kita. Aku gak lapar. Makasih. Kamu lapar nih? Kalau mau tetap di sini, jangan sentuh apapun. Kita sebentar lagi sampai. Cepat, kencangkan sabuk pengamanmu. Ini pilot Anda, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita segera menerbang. Ampun, aku gak suka ini. Apa? Sebabnya. Aduh. Wow, keren banget. Kamu harus ajari cara nerbangin kapal ini. Hah? Jangan mimpi. Gak ada yang boleh terbangin kapal ini kecuali aku. Padang pasir Mirion. Aku harap ingatanmu gak cuma sekedar pasir menggunung. Padang pasir ini tuh luas banget. Pantai.
Wow, akhirnya. Di mana ya, di sini. Pantai nih. Saatnya main sama ombak. Kamu salah. Ini padang pasir, Twitch. Bukan pantai. Gak ada laut. Gak ada air setetes pun. Aduh. Jadi sekarang gimana nih? Apalagi yang ada di ingatanmu? Aku lihat bangunan. Terbuat dari batu, dengan lorong, banyak pintu. Ada banyak simbol-simbol. Dan patung-patung besar. Singa. Dan piramid. Ya, piramid yang besar. Benar. Kita ngeliat apa-apa loh pas terbang. Melihat kencangnya angin, pasir di sini tak pernah berhenti bergerak. Mungkin piramidnya terkubur di bawah pasir. Aku bisa kok pakai radar Phoenix untuk mencari piramid di bawah pasir. Ide cemerlang, Leona. Kecil. Udah ketemu ya? Ada apa, Leona? Ada sesuatu? Aku gak yakin. Radar menangkap sesuatu, tapi ukurannya gak jelas. Butiran pasir mungkin mengganggu sinyal, jadi aku gak bisa lihat apa-apa. Tapi pasti ada sesuatu di sini. Aku yakin. Cuma ada satu cara supaya jelas. Kita turun dan selidiki. Sekop sudah siap. Kayaknya aku punya cara yang lebih cepet deh. Katamu tadi piramidnya besar kan? Suaranya? Iya ya, kayaknya ada sesuatu deh di dalam sana. Pinter kamu, Smite. Ayo, kita bisa masuk dari atas. Si saya pasti terbunuh. Menarik sekali. Buka pintunya yang mana ya? Tanda ini seperti tulisan kuno leluhurku. Terakhir kulihat tulisan ini saat aku sekolah dulu. Profesor pasti masih bisa membacanya. Lihat, lubang ini bentuknya sama seperti medaliku. Apa artinya ya? Sepertinya ini pintu yang benar. Pintu yang lain mungkin hanya jebakan. Terkunci. Kejam. Kita harus buka pintu ini. Pinter banget.
Paddlepot, kita bertemu lagi. Kamu lagi? Lempar mereka. Kau. Teman-temanmu tak punya banyak waktu. Ambilkan aku es krim di dalam ruangan itu. Dan mereka akan selamat. Jangan lakukan hal gegabah, Pedro. Aku bisa percepat prosesnya jika kau mau. Oh, kucing yang baik. Simbol-simbol ini. Ada yang salah. Hah? Burung dari api? Masa sih? Seekor phoenix? Yang asli yang mana ya? Es krim yang kita cari adalah es krim naluri singa. Kamu harus gunakan nalurimu. Berikan aku es krimnya. Hah? Nih. Kau akan menyesal. Wah. Hah? Es krim naluri singa milikku. Selamat tinggal, Paddlepot. Sayang tidak ada kesempatan kita untuk saling mengenal. Karena kau tidak akan pernah keluar dari sini. Cari jalan keluar. Cepat keluar, biar aku yang hadapi mereka. Hah?
Ayo sini. Izinkan aku memperkenalkan diri yang mulia. Aku dikenal sebagai singa padang pasir. Tapi yang mulia bisa memanggilku Kara. Makasih, tapi aku bukan... Aku tahu siapa yang mulia. Seperti Leona, aku juga pejuang. Aku lihat Phoenix dan kupikir yang mulia butuh bantuan. Kami tahu tentang ramalan Korimal dan kami siap membantu petualangan yang mulia. Shadow Master punya es krim naluri singa. Dia akan semakin sulit dikalahkan. Ya, sebenarnya nggak juga sih. Sepertinya Shadow Master tertipu. Iya. Aku kasih dia es krim yang palsu. Hebat, Peter Pan. Iya. Lebih baik kita segera pergi dari sini sebelum Shadow Master sadar telah tertipu. Waduh, dia akan sangat marah saat dia sadar. Kenapa ini? Kau yakin begini caranya? Boleh aku lihat? Apa? Ini palsu. Apa? Tertipu oleh singa itu. Aku akan temukan kamu. Dan ketika kita bertemu, aku akan hancurkan kamu dengan tangan kosongku.